مزيادا مستحضرا لمحتوى عليه من أقائل الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. يعني فعل العاقلي. Siapa kata itu? Imam Sanusi dalam Matan Umul Barahin. Semua orang boleh buka buka kitab itu. Kitab yang ustaz kita garang itu semua ambil daripada kitab itulah. Umul Barahin. Yang kita belajar di pondok itu. Akhir dari kitab itu Imam Sanusi berkata, Imam Rabbani. Sanusi. Yang bahasa Rabbani. Syekh yang bahasa Rabbani. Berkata, apa katanya? Fa'alal aqili. Wahai orang punya akal. Ayyukthira min dikriha. Banyakkan oleh kamu akan sebutan la ilaha illallah. Bukan sebutan saja, bahkan sebut itu dengan mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman. Sebut pada zahir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mesti ada hadir. Jangan sini sebut pikiran melayang sana, perasaan melayang di situ. Ya, tak ada hadir, tidak ada hudur. Apabila tidak ada hudur, patutlah tak jadi pun. Nak suruh jadi mesti ada hadir. Itu syarat zikir. Nak suruh hadir bagaimana? Jalankan buat waktu kita buat zikir jahri nanti, jalankan 3 kali. Sirri pun jalan, khafi pun jalan, lisan pun jalan. Jam mata sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus jalan. Bila kita buat begitu, lama kelamaan dia akan masuk pada suka tetapan, sehingga kita akan hilang tempat dan hilang masa. Hilang tempat, hilang masa. Sebab kalimat yang kita sebut la ilaha illallah itu menunjukkan kepada Allah yang tidak baginya tempat dan tidak baginya masa. Oleh karena kalimah itu menunjuk pada tempat itu, pastilah orang yang menyebut itu satu masa, satu ketika, satu waktu, satu saat, pasti dia akan mengalami merasai hilang tempat, hilang masa. Jangan takut tu alamah, zikirlah hilang masa. Jangan takut pula yang kamu tengok handphone itu waktu internet sampai saya tengok lama 4 pagi dah hilang masa lah itu. Hilang masalah itu, ambo itu tak takut pula. Ni kita nak ajak zikir hilang masalah. Tuan Syekh, dengar. Itu makam tinggi sangat Tuan Syekh. Yang kau buat setiap hari itu tak tinggi. Benar biasalah manusia bila dia tumpu pada sesuatu, pasti akan hilang tempat, hilang masalah. Itu maklum. Itu hukum alam. Bukan benar yang ganjil. Manusia kalau tumpu pada WhatsApp ni, tambah-tambah yang hantar pula si dia. Ya, lupa masa dah, lupa. Hilang tempat dah, tak ingat di mana dia hilang. Oh, sedar balik tadi pergi mana tak tahu dah. Oh, itu tak takut mula. Orang ada sebut la ilaha illallah, hilang tempat, hilang masa. Semua mata berbinyak oleh mata pula. Janganlah, itu biasa saja. Itu naluri. Apa juga dalam kehidupan dunia ini, kalau kita tumpu tapak, hilang tempat, hilang masa. Pasti. Orang pemain-pemain bola itu pergi interview, dia orang tengok, engkau waktu main bola itu banyak masa. Tak ada. Tempat pun tak ada. Orang tak ada. Aku dan bola itu saja. Itu yang dia tendang, pum, gol terus.